Ini saya akan memberikan tutorial cara mencuci karpet dengan lahan sempit. Nah, seperti ini karpetnya nih. Jalanan. Jalanan itu ada terpal ya. Jalanan terpal. Karpetnya panjang. Hal yang utama itu mengukur dulu bidang karpet. Lebar ya. Kita ukur ada alat ukurnya panjang berapa. Dua tujuh puluh. dua koma tujuh puluh kali dua tujuh puluh lebarnya. Satu delapan enam atau delapan lima. Jadi itu dianggap di pembulatan 3 dikali 2 sama 5 meter. Jadi karpet ini panjangnya apa? 3 kali 2, 6. Oh, maksud saya benar Pak. Mohon maaf. 3 kali 2, 6. 3 kali 2, 6. 6 meter dikali harga. Harga tergantung apa namanya masing-masing daerah ya. Jadi ini panjang kali lebar kali harga itu cara apa namanya peralatan yang dibutuhkan adalah pastinya air ya, air sama alat pembersih. Alat pembersihnya itu adalah ini sikat yang manual bisa nih. Kemudian ada sikat, ini manual juga. Kemudian kita ada semi manual, bisa pakai perlengkapan cuci motor atau mobil gitu. Kalau lebih modern lagi ada polisher, tapi saya itu belum punya. Nah, kemudian selain alatnya adalah pembersihnya. Jadi kita punya produk sampo karpet ya. Ini bisa mencegah bau apek, cerahkan warna, dan hilangkan noda dari produk bahan deterjen. Ini juga kita punya, belum disebutkan, tapi ini sebenarnya nggak rekomendasi ya, karena kita cuma menggunakan peralatan seadanya. Ini buat ikatnya. Langsung aja kita mulai. Ya, untuk langkah selanjutnya kita membasahi karpet dulu. Untuk basahi dulu boleh manual atau dengan disiram. Kita pakai siram ini aja. Kesini buat kita juga cukupnya. Kalau ini bisa buat yang di sini ya. Cuma ini aja sih. Sedangkan ini kita kasih ya. Jadi kita bisa ini
nyiram manual tadi udah dibahasain ya. Masih nyiram manual atau ini kalau nyiram manual seperti ini. Dengan cara disikat begini. Atau kalau nggak mau capek ya sikat pakai ini. Ini susah. Tak aja. Ya, kita pakai ini aja nih. Perlengkapan. Direkomendasikan ya, karena bagi orang yang tidak bisa mengoperasikan bisa enggak kurang aman. Bisa begitu. Ya sudah disikat, kita angkat saja dan pembilasan kita pakai ini aja, jadi nggak pakai sabun ya, atau manual disiram juga nggak apa-apa, terserah apa yang lebih mudah gitu ya. Karena kita tirik air bisa pakai ini ya, langsung aja ya. Demikian cara mencuci karpet dengan perlengkapan peralatan seadanya ya. Saya memakai peralatan cuci motor atau mobil. Anda yang ingin usaha cuci karpet bisa hanya menggunakan perlengkapan sederhana, sikat aja, penting hasil itu kualitasnya bagus ya. Jangan lupa untuk sampo karpet seperti ini ya, Londi sampo karpet produk dari Bandar deterjen ya. Ya kalau mau order silakan deskripsi di bawah. Terima kasih sudah melakukan untuk menonton.